Babak final Piala Presiden 2022 antara Borneo FC versus Arema FC akan segera tersaji. Pada leg pertama final, Borneo FC akan bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang pada Kamis malam nanti. Tim Pesut Eta membawa 24 skuad terbaiknya untuk menghadapi Singoedan. Namun, sosok gelandang serang andalan Borneo FC, Jonathan Bustos, diragukan tampil. Bustos mengalami cedera ketika laga Borneo FC versus PSS Sleman di leg kedua semifinal. Absennya Bustos dikonfirmasi oleh asisten pelatih Borneo FC, Ahmad Aminuddin. Dokter tim Borneo FC saat ini sedang memantau kondisi Jonathan Bustos. Sedangkan sebagai alternatif pengganti Bustos, Borneo FC memiliki sosok Sultan Sama. Borneo akan menurunkan Sultan Sama lagi untuk melawan Arema FC. Mengingat Sultan Sama tampil impresif pada pertandingan sebelumnya ketika menggantikan Bustos. Sama bahkan memberikan satu assist pada gol kedua Borneo FC. Diketahui babak final Piala Presiden 2022 digelar dengan sistem dua leg. Leg pertama akan dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan leg kedua di Stadion Sigiri Samarinda pada minggu mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!